kata-kata tu bumbu hati kita terguris. Walaupun dalam kita tak sedar lah sebenarnya. Sebenarnya kebanyakannya berdiam diri lah sebab kita jaga ramai pihak, especially orang tua lah. Saya kalau antara saya dengan suami saya, saya sangat fragile sebab ialah saya lalui semua prosedur yang kita tahu ada certain rawatan tu menyakitkan yang kita tak boleh nak cerita dengan orang. Yang kalau kita cerita pun orang hanya boleh dengar tapi untuk faham tu tak. Jadi sebenarnya suamilah yang macam banyak tak apalah awak sabar, kita tak boleh nak proof kat diorang. Cuma kita doa satu hari nanti Allah makbulkan doa kita dan kita fikir pada mereka tak seperti yang kita, apa yang mereka cakap lah. Once masa tu kita, saya pun sendiri dah nekat kalau Allah tak bagi saya rezeki anak, saya dah serahkan semuanya kepada Allah lah. Pada time memang dah redo habis lah, tapi itulah kuasa Allah menandingi semuanya. Apalah saya mengandung dia untuk semua pasangan yang sedang PTC. Selalu letak dalam hati, kita dah berusaha yang di mana kadang orang tak nampak. Kita tak perlu nak yakinkan orang ataupun nak buat orang faham keadaan kita. Yang pastinya adalah kita suami isteri. Maksudnya suami perlu menjadi orang yang pertama dalam menjadi support system untuk memastikan benda ini berjaya. Dan selalu letak dalam hati, anak ni kita boleh berusaha tapi rezeki itu semua datang daripada Allah. Sebagaimana jangan kita push diri kita, sebab satu benda yang saya belajar lagi, lagi kita push diri kita, lagi kita membiarkan diri kita dalam stres untuk dapatkan anak ni, lagi susah. Dan kalau kita ambil dari segi sains ni pun, stres tu akan menyukarkan lagi untuk kita konsep.